prophets, and yeah, yeah, God is great, yeah, yeah, God is good, yeah, 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 yeah. What if God was one of us, just to stop like one of us, just to stray.
there in heaven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Sejawara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Harapan saya semoga selain baik, sehat jiwa raga, dan yang paling penting adalah bahagia. Senang sekali saya DJ Tiningsi bisa memandu acara webinar literasi dengan tema Copypreneurship, Strategi Modern Meraih Sukses di Bisnis Kopi. Persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui Perpustakaan UPTP KUKM Jatim. Kami informasikan saat ini webinar literasi yang diselenggarakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur disiarkan langsung melalui Malang Creative Center, di mana MCC adalah bentuk kontribusi pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola menjaga ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Jika Sobat Sejawara ingin langsung mengenal MCC, dapat berkunjung di laman website https://mcc.or.id. Apabila ingin datang langsung, dapat langsung ke alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 53 Blimbing, Kota Malang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Indra Wijaya, SKMAP, selaku Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Doni Handoko, SKMSOS AK, selaku Kasih
memperkenalkan buku dan literasi sejak dini. Sambil bermain, anak-anak dapat mendengarkan cerita yang dibacakan oleh pustakawan. Bukan sekedar mendengarkan, namun juga diajak berinteraksi. Perpustakaan khusus UPTPK UKM juga menyediakan ruang multimedia sebagai salah satu layanan pendukung era digital. Di sini tersedia 8 unit komputer yang semuanya terhubung dengan jaringan internet. Generasi milenial yang suka dengan teknologi digital bisa mengakses katalog online koleksi karena sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi SLIMS. Konsep perpustakaan modern UPTPK UKM menyediakan ruang diskusi yang dapat digunakan pustakawan untuk melakukan kegiatan berliterasi. Tersedia pula ruang terbuka, dilengkapi rak buku dan sofa yang nyaman untuk memanjakan pemustaka. Mengikuti perkembangan, perpustakaan khusus UPTPK UKM memiliki ruang podcast yang dipergunakan untuk mengembangkan perpustakaan melalui seminar daring, bedah buku, dan pelatihan literasi informasi. Terakhir dan tidak kalah penting dari kehadiran sebuah perpustakaan adalah ruang pengolahan buku. Ruang ini merupakan tempat bagi tenaga teknis perpustakaan dalam menginventarisasi buku, mengklasifikasikan buku, sampai dengan pemasangan barcode agar memudahkan pemustaka mencari buku. Bagi pengguna gawai pintar, perpustakaan UPTPK UKM telah menyediakan layanan digital e-perpus Sijawara Plus yang bisa diunduh di Google Play Store maupun App Store. Perpustakaan UPTPK UKM bersifat inklusi sosial, tidak hanya melayani pemustaka internal, namun juga masyarakat sekitar dan gerakan koperasi dan pelaku UMKM. Gak cuma buku cetak, kami juga bisa mengakses buku elektronik dari e-perpus lewat handphone kami. Perpustakaan yang nyaman, ruangannya full AC, koleksi bukunya juga lengkap. Koleksi perpustakaan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM dapat menunjang tugas kami sebagai Widya Iswara yang mengajarkan pelatihan di bidang perkoperasian dan UKM. Layanan baca sofa Perpus UPT sangat nyaman. Ayo, kunjungi Perpus UPT. Semoga kehadiran perpustakaan khusus UPTPK UKM semakin memberi manfaat. Baik, terima kasih telah menyaksikan video profil Perpustakaan UPT Pelatihan UKM Provinsi Jawa Timur. Kami informasikan juga bahwa Perpustakaan UPTPK UKM Jatim adalah salah satu perpustakaan khusus yang telah dinilai oleh Perpustakaan Nasional yang terakreditasi A, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke materi atau menyapa narasumber kita yang sangat tampan di sebelah saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Sobat Sijawara yang ada di ruang virtual ini. Halo, selamat pagi. Mungkin bisa menuliskan di kolom komentar, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Dan juga untuk videonya bisa dibuka, karena sebelum ke materi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk selfie terlebih dahulu. Baik, apakah sudah membuka? Ya, dimohon untuk rekan-rekan IT bisa memotret atau screenshot ya. Saya hitung dimulai dari 1, 1, 2, 3.
Baik, Bapak dan Ibu, wajah cantik dan gantengnya bisa dilihatkan terlebih dahulu. Nanti untuk slide-nya ada 3 kali slide. Oke, 1, 2, 3, senyum. Slide selanjutnya, 1, 2, 3, senyum. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3, senyum. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sebelah saya sendiri, saat ini sudah ada pemateri kita yang memang langsung didatangkan dari Kabupaten Singosari. Seperti Kabupaten itu. Malang. Kabupaten Malang. Oke, okay, Kabupaten Singosari. Baik, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, begitu ya. Berarti fokus ini sudah. Baik. Saya perkenalkan, yaitu adalah Bapak Muhammad Ali Markus MPD. Beliau adalah co-founder dari Wonosantri Abadi. Seperti itu ya Bapak. Betul, ya? Betul Mbak. Iya. Mbak Tri ya? Iya. Bagaimana Pak untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah, menyapa pagi dengan webinar, dikelilingi udara segar di Malang Creative Center. Bisa dilihat di belakang juga orang-orang random jalan-jalan dan lain-lain. Berarti memang kegiatannya masih banyak ya? Iya, begitu. Karena memang untuk Malang Creative Center sendiri di sini menyediakan co-working space, lalu juga ketika misalkan Bapak dan Ibu atau biasanya ada pameran-pameran terkait dengan ekonomi kreatif di sini juga Pak, seperti itu. Mungkin untuk produknya Bapak Markus sendiri apakah sudah pernah ini juga Pak di MCC mungkin? Pernah. Jadi kami tahun 2023 awal itu, sebelum ini di grand launching, kita sempat promosi di sini untuk soft launching. Jadi di MCC ini kan banyak ekonomi kreatif, kita masuk lewat ekonomi kreatif. Kita akhirnya, kita kan bahas kopi nih, kopi, tapi ketika kopi masuk ekonomi kreatif itu lewat jalur mana? Akhirnya kita masukkanlah nama Edukopi. Apa itu Edukopi nanti? Nanti ya. Nanti di sini kita jelas sekali ya, yaitu tentang copypreneurship ya Bapak ya. Nanti juga kita akan menjelaskan sebenarnya strategi modern yang dipakai oleh Bapak Ali Markus sendiri di dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis kopi. Kalau misalkan produknya salah satunya adalah kopi lemar ya Pak ya. Kopi lemar. Iya, kopi lemar. Nanti Pak kita akan bahas lebih lanjut. Bisa. Ya. Baik, sudah bisa dimulai Bapak? Monggo, monggo. Ya. Silakan Bapak. Mohon untuk share screen terlebih dahulu. Siap. Sudah terlihat ya, rekan-rekan? Ya, sudah. Bisa saya mulai? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita balik ke judul awal yaitu podcast webinar literasi perpustakaan koperasi dan UKM Jatim. Jadi di sini saya ingin menyadarkan bahwa pentingnya literasi, Mbak ya. Jadi ya. Alhamdulillah saat ini ketika kita bilang copypreneurship, kita taunya kopi konsep itu ya orang-orang barista, kemudian yang jarang ngulik petani juga jarang. Dan saat ini alhamdulillah saya tadi digelarnya M. Ali Markus MPD, saya magister master pendidikan dasar, tapi sekarang sedang membina sebuah kelompok tani. Dan sekarang makanya dibilang kopi entrepreneurship, ada passion saya di bidang pendidikan yang saya salurkan lewat kopi. Jadi itu nanti saya jelaskan lengkapnya. Jadi alhamdulillah juga saat ini saya masih mahasiswa ya. Saya alhamdulillah sekarang sedang menempuh manajemen pendidikan di doktoral Universitas Negeri Malang. Jadi masih mahasiswa, dan kalau bias literasi itu adalah kewajiban. Saya setiap hari harus baca buku dan lain-lain, menulis artikel, dan itu adalah hal yang penting. Jadi ketika bicara literasi, kita buka wawasan dan lain-lain. Saya menentukan dengan adanya perpustakaan KUM Jatim. Kemarin saya dikirimi aplikasinya Mbak ya, Perpusi Jawara Plus. Jadi di situ banyak buku-buku yang bisa saya baca. Ketika mungkin saya sudah bicara tentang kopi dan lain-lain, tapi ketika saya nggak ada dasar nih, saya nyari bukunya. Oh ternyata sudah benar, ada yang kurang dan lain-lain. Ternyata sudah ada banyak buku di sana. Itu berapa buku itu Mbak di sana? Apabila saat ini 597 judul sebetulnya. 500 judul. Iya, 500 judul. Dan yang baru saya pakai kemarin masih 3. 3, iya. Saya gabungkan dengan pengalaman di kota-kota seperti itu. Iya, baik. Ya, jadi di sini saya mewakili teman-teman dari Wonosantri sedikit menjelaskan
bagaimana sih cara Ono Santri itu membuat kopinya itu bisa survive kayak saat ini? Gak bisa, nextnya ini. Ya, bisa minta tolong? Oh ya, bisa. Jadi bilang tadi kopi prinsip itu menghubungkan konsep bisnis dengan minat dan passion, Pak. Iya. Saya langsung kejutkan, saya itu sebenarnya di edukasi. Okay. Ya, saya sampai S3 ini fokusnya di edukasi. Jadi bagaimana saya seorang edukator itu masuk sebuah kelompok tani. Itu juga melakukan pendekatan yang berbeda. Kelompok petani yang identik dengan orang-orang di lahan, kemudian misalnya merawat, dan panen, mengolah, sampai tahap pasca panen di roasting, di sangrai, kemudian masih barista. Itu saya masuknya lihat mana, karena kopi entrepreneurship ini saya jujur aja minatnya di edukasi. Kenapa tadi ada nama edukopi itu edukopi. Memang idenya saya di situ. Baik. Ya, jadi kita harus memanfaatkan inovasi itu, kemudian passionnya itu kita tularkan aja. Nanti ketika kita mengejar dengan passion sebuah bisnis itu, saya rasa sesuatu apapun kita masih semangat untuk mengejar. Okay. Jadi kayak gitu. Jadi saya jujur aja nggak bisa sejago orang-orang petani tulen ya untuk perawatan dan lain. Tapi saya bisa mengedukasi, kemudian dan disclaimer, saya baru belajar kopi itu baru 3 tahun kemarin ini. Jadi kalau orang Jawa bilangnya nol putul tentang kopi itu, saya 3 tahun yang lalu. Okay. Dan selama 3 tahun ini kok tiba-tiba sering jadi pemateri bidang kopi, karena saya belajar. Belajar itu butuh literasi yang bagus, dan alhamdulillahnya saya ada kemampuan untuk literasi itu. Artinya saya belajar itu nggak hanya dari perpustakaan, termasuk memang harus wajib perpustakaan. Saya belajar dari petani, saya belajar dari barista, saya belajar dari kafe dan lain itu, saya semuanya pelajari, sehingga saya punya beberapa konsep yang ya ini bisa dikembangkan di kopi prinsip di Mono Santri. Dan ini kalau saya bilang alhamdulillah ya, saya itu ngikutin minat, ngikutin ya sedikit bakat saya itu, bakatnya ngomong kayak gini aja. Ya, karena sempat kita juga, saya ngajarin beberapa petani yang itu praktisi untuk merawat tebu dan lain itu, mereka sulit untuk ngomong. Jadi mereka jago di teknis tapi untuk ngomong sulit. Akhirnya ya bakat saya memang ini. Jadi saya memang menyuarakan beberapa petani dari Wono Santri itu, saya wakil kerjaan sampean ya kayak gitu. Jadi saya bawa ke sampai ke podcast, ke seminar dan lain itu, memang karya mereka. Jadi memang kita harus ada kerjasama untuk itu. Kemudian untuk kerja keras, jadi bagaimana saya yang nol kutub tentang kopi tiba-tiba belajar sekarang sering bisa bicara tentang kopi, itu belajar kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saya bilang gitu karena kenapa tadi ada nama Wono Santri, ada kata santrinya ya. Jadi kalau secara bahasa Wono itu artinya hutan, alas. Kalau santri itu ya orang-orang kayak menurut ilmu. Kemudian ada orang yang jiwa-jiwa tentang santri. Iya. Ya. Jiwa-jiwa tentang santri itu yang saya terapkan di Wono Santri. Jadi kita yang membuat kopi itu sebagai hidangan yang sehat, hidangan yang halal, hidangan yang enak, hidangan yang itu bisa dijangkau, itu ya tugasnya santri itu. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan seorang santri dengan hutan, dengan edukasi, dan itu ya itu aja kita lakuin aja. Memang dulu belum ada perhatian di awal ya, karena kita juga ngerintis butuh itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Akhirnya dengan beberapa waktu jadi kita sudah mulai naik kelas misalnya gitu. Di situ ada sebelah kanan saya itu sempat jadi instrukturnya Kemenperin. Ya karena saya kan edukator ya. Edukator saya itu instruktur dari Kementerian Perindustrian. Dulu pas ada pelatihan kelompok wirausaha baru gitu di Malang, saya Wono Santri udah terkenal dengan kopinya. Akhirnya udahlah, saya dimintain tolong jadi narasumber, jadi instruktur. Dan saya juga sertifikat saya juga sudah instruktur BNSP, sertifikatnya pengelolaan hasil pertanian BNSP kayak gitu. Kemudian saya di sana juga ada lembaga balai latihan kerja komunitas, itu kerjasama dengan Pondok Pesantren. Jadi ikatannya sangat banyak kayak gitu. Jadi nggak hanya bilang tadi masih kopi ya, kopi ternyata kok banyak versi sudut pandang gitu. Jadi sangat luas sekali. Makanya itu literasi ya pentingnya di sini kayak gitu. Kemudian kalau penghargaan ini terbaru kemarin itu dapat dari Bupati Malang, jadi kelompok tani berprestasi Kabupaten Malang. Yang sebelumnya tahun 2022 itu kita dapat dari Gubernur Kofifa itu
hampir hafal dengan kita, karena kita punya ciri khas, Mbak, ya. Ciri khasnya itu, ketika orang bicara tentang kopi, bicara tentang kelompok tani, itu jarang yang orang-orang bicara tentang sarung. Jadi ketika kita datang ke acara kayak workshop dan lain-lain, kita bikin stand booth, rata-rata orang kita sarungan semua. Okay. Sarungan berkopi, ya. Tapi tetap dengan kita skillnya petani. Skillnya petani, kemudian skill barista itu kita lengkapi semua, sertifikat dan lain-lain. Hanya Bu Hopi apa? Ini mono santri, kelompok tani hutan yang itu suka, isinya suka dengan, tetap dengan santrinya, tetap ada. Jadi kita merawat hutan itu ala-ala santri, tetap ada. Jadi Bu Hopi apa? Dan alhamdulillah juga pada tahun 2022 itu pernah kita dipanggil presiden ke istana, ada fotonya itu. Itu kita bicara tentang perhutanan sosial, jadi hutan untuk masyarakat, perhutanan sosial, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi alhamdulillahnya sejauh itu sampai kita advokasinya. Jadi yang awalnya cuma kopi, tiba-tiba ketemu gubernur, ketemu presiden, ketemu bupati, jadi instruktur dan lain itu kita nggak bisa bayangin kalau kita nggak kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kayak gitu. Dan pasti ada triknya juga, ya Mas, ya. Nanti ya kita gitu akan jelaskan lebih lanjut. Dan ini, mengapa kalau saya bilang bisnis kopi itu menjanjikan? Ya? Pertama, minat global. Kalau saya bilang zaman sekarang itu kalau tren kopi zaman sekarang itu cuma beda tren aja. Kita sekarang ramai coffee shop Malang, ya, udah jamur banget dan coffee shop Malang Raya itu. Kita tarik mundur ke belakang. Kita ingat Starbucks, kayak gitu. Itu kan dulu sempat ramai. Sebelum kopi shop ramai itu Starbucks sudah ramai. Dan dulu ada kopi-kopi, kalau kopi-kopi produsen tua kayak kalau di Malang itu ada namanya Sido Mukti, saudara dan lain-lain. Itu penghasil kopi yang legend banget. Dan dulu tarik ke belakang lagi, zaman VOC dulu kopi itu sudah jadi bahan komoditas ekspor. Jadi kalau kita bicara kopi itu cuma bicara tren aja. Dan sekarang kita sudah anak-anak kafe, ya, belajar aja. Kita belajar itu kalau nggak ada kopinya kadang kurang. Iya, betul. Ya, karena mungkin kalau cewek rokokan agak sih tabu, ya. Kalau cowok nggak semuanya rokokan. Tapi kalau kopi, apalagi sekarang dikemas dengan es kopi susu dan lain-lain, itu saya rasa orang-orang pegang aja pede. Diposting, dibuat story sosial media, dan itu orang-orang pede. Jadi trennya itu sudah memang bisnisnya global. Sampai sekarang itu tetap digandrungi sampai anak muda, orang tua dan lain-lain, semuanya pasti menyukai bahan bakunya kopi. Kita tinggal bicara tren aja. Kemudian ekspresi budaya, kalau di kami ada namanya, kita kan Singosari. Singosari itu kota santri kalau kita klaimnya, ya. Singosari itu kota santri. Kemudian kalau kita bilang kita bikin sebuah komunitas, itu namanya ngopi sangaji nih. Jadi orang-orang santri yang biasa ngaji aja tapi kan terkesan kaku. Sama digabungin orang-orang yang cuma ngopi aja tak mengaji kan rugi. Jadi kita bikin ada namanya kopi sang ngaji nih, itu ya kita ngopi tapi itu ada materi-materi ngajinya, kita kemas dengan santai dan lain-lain gitu. Jadi orang-orang menarik, dan itu kita beberapa kali datangkan banyak praktisi, ya. Kalau di kita pernah datang dulu dari materi dari kebarisaan, materi tentang santripreneur, bagaimana santri itu punya wirausaha. Kita pernah datangkan tuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pernah kita datangkan dari Komisi 4 DPR RI, Wakil Ketua DPRD Provinsi pernah. Jadi materinya mereka ngaji tapi dengan kopi, tapi dengan bahasan-bahasan yang itu santai, sehingga orang-orang kan ikutnya gampang banget gitu. Jadi itulah kita mulai brandingnya ikutin kopi entrepreneurship, ya, sesuai minat dan bakat dan ekspresi budaya. Kita nggak mungkin menghilangkan budaya karena itu pendekatan kita pada masyarakat gitu. Kemudian kita ada variasi produk, ya, tadi ada es kopi susu, ada kayak gini kopi-kopi yang produksi siap seduh, ada orang-orang kalau kafe nyarinya kopi yang itu dijual, kemudian mereka buat sendiri, ada. Jadi kita harus pintar-pintar tentang inovasi. Dan ini, kalau data terbaru tahun kemarin, Mbak, ya, kita jual kopi yang Lembah Arjuna itu sekilonya sudah 350.000. Sekilo, ya? Sekilo, ya. 350.000. Untuk yang mentahan, kita sekarang sekilo ada yang 150.000. Mentah, Mbak, ya. Belum di roasting. Belum di roasting itu ada yang orang beli 150.000 itu. Jadi, ya, apa yang itu membuat harga mahal, nanti saya ceritakan tipsnya, ya. Kemudian, kalau bahas edu kopi tadi, edu kopi itu sudah banyak tamu. Karena kita sudah mengenalkan kualitas, Bu. Proses SOP-nya jalan semua, administrasi jalan semua, hanya tamu-tamu itu mulai datang ke kita dan belajar bagaimana sih pengolahan kopi Lemara gitu. Hanya tamu-tamu itu sekarang udah
kalau dalam kabupaten kota udah sering. Antar kabupaten sudah, antar provinsi udah mulai sering. Sudah mulai sering. Dinas-dinas dari Lampung, Kalimantan itu, Bone Bulangu itu ada pernah kita. Jadi memang belajar tentang kopi, bagaimana kopi itu bisa kita invest kopi yang bagus biar nanti harga jualan juga tinggi. Dan kita juga sempat kedatangan tamu dari luar negeri. Kita jadi kalau bilang startnya internasional. Sudah internasional. Itu pernah dari Malaysia, pernah dari Jerman, dan pernah dari Australia. Mereka ya kita ajarkan tentang kopi itu. Jadi yang awalnya saya nggak tahu apa-apa, sekarang malah kok seneng ya, banyak tambahnya ya, ikutin bakat tadi, minat bakatnya. Memang kalau memang bukan di petani ya ikutin bakat yang tadi itu. Kalau memang memang dia cocok di instruktur, dia cocok di edukator, dan lain-lain, ya itu aja. Iya. Nanti ada sendiri, ada yang bagian roasting, ada barista, dan itu dibagi. Tapi untuk saat ini memang karena background-nya edukator, maka sebenarnya kalau boleh di pertengahan ini ya, berarti memang kopi ini, ya kopinya yang sebenarnya harus di-highlight-kan ya, seperti itu. Kalau saya bilang kopi itu, kita bilang kopi itu ya intinya di kopi itu ya. Iya. Nanti kopi itu jadi kita membuat, kita punya lahan, kita punya relasi, kita punya edukator, kita punya produknya, kita punya jasa edukopinya, itu banyak sekali. Jadi ketika bilang bicara kopi, dari sudut pandang mana kita bicara kopinya. Jadi ketika saya memang fraksi pendidikan, ya udah dari sudut pandang pendidikan itu seperti apa kayak gitu. Jadi sangat luas sekali sebenarnya. Jadi terserah, jadi audiensnya, minatnya kopi itu mau seberapa minat, dari sudut pandang mana, itu semuanya bisa digali. Contoh ini inovasi tidak henti kita, ya. Jadi kita, sebentar. Nyandet. Sudah. Tren bisnis kopinya ya, tadi udah tak bilang trennya sudah. Inovasinya ini. Jadi setelah kita bilang kopi itu sering juara dan lain-lain, kita juga sekarang sudah mulai bahas yang ramah-ramah lingkungan, begitu, Pak. Ya. Jadi karena kenapa kita itu dulu milih kopi kayak gini. Jadi ceritanya. Orang ketika nanam kopi itu harus dilengkapi dengan pohon naungan. Sekali lagi, ketika orang nanam kopi itu harus dilengkapi dengan pohon naungan. Jadi ketika nanam kopi harus ada pohon tegaan yang gede. Iya. Jadi saya beberapa kali sama teman-teman pencinta alam dan lain-lain itu memang sengaja kita suarakan ayo nanam kopi. Tapi si nanam kopi mereka harus tanggung jawab untuk nanam naungannya. Nanam naungan ini untungnya apa? Ya, kita menjaga pencegahan bencana, kita menjaga dari banjir, tanah longsor, kemudian kita bisa sedekah oksigen, kita bisa menjaga sumber air, yaitu dengan kodenya ayo nanam kopi. Awalnya digoda gitu aja, nanti masalah menguntungkan nanti bertahap ya. Tapi ketika orang-orang sudah senang dengan konservasi, cinta alam, dan merasa memiliki lingkungannya, itu kan seru, Mbak. Jadi kopi dari sisi konservasi, itu kan ada. Luas, semakin luas, luas ini semakin ya. Semakin luas. Ya, kemudian kita sempat bikin produk sabun dari ampas kopi. Itu kerjasama sama teman-teman Universitas Negeri Jember pernah. Kemudian itu tim riset Onosanti sedang sekarang mengembangkan namanya Makov. Makov kalau dikasarkan namanya mantan kopi. Jadi ampas kopi yang difermentasi dengan bakteri dan tetis. Liter. Okay. Ya, jadi teman-teman kemarin sempat nyoba bikin dompet, kayak gitu. Jadi masa-masa percobaan kayak gitu. Dan sempat tidak kerjasamakan dengan teman-teman disabilitas Malang Raya. Jadi mereka nanti yang bagian jahit, bagian model dan lain-lain itu mereka. Jadi yang kita ajarkan gitu. Jadi sempat dapat penghargaan dari Astra juga. Jadi ya inovasinya harus tidak henti, nggak boleh selesai di kopi jual dapat uang selesai, enggak. Kita banyak sisi yang itu perlu kita kembangkan. Okay. Ya, dan ini strateginya ya. Jadi harapan saya teman-teman kalau peserta itu manfaatkan teknologi sebisanya lah. Kalau nggak bisa, anak-anak muda itu sudah mereka akan siap dengan teknologi. Ya, cocok aja kalau kita bicara tentang kopi ya. Kalau kopi, dulu saya sebelum saya masuk itu alatnya masih sederhana banget. Jadi kita kalau alat roasting dulu petani itu mereka ngerostingnya pakai ini loh Mbak, pakai arang, pakai wajan. Tradisional banget. Dan itu kan nggak bisa ngukur rasa, Mbak. Iya. Jadi standarisasinya ini suhunya berapa dan itu nggak ada. Jadi ketika ada teknologi namanya mesin roasting, itu kita mulai edukasi dengan petani, Pak, kopi Bapak itu bisa lebih enak. Caranya kita coba, kita gorengkan kayak gitu.
Jadi ada edukasi yang kita buat, kita dengan petani itu dekat. Itu dengan cara kita manfaat teknologi itu. Ya, kemudian kita jualkan kopinya, dan itu termasuk salah satu teknologi. Sekarang zaman sosial media, orang posting jual kopi itu pasti laku. Yeah. Yang lihat sudah berapa orang di teman kita, di sosial media, belum di WhatsApp, Instagram, Facebook, di Twitter, dan lain semuanya ada, belum di e-commerce, dan lain-lain. Itu kan pasti manfaat teknologi. Kemudian pemberdayaan petaninya kayak gitu. Jadi, kita edukasinya petani itu mundur, Mbak. Jadi, kayak gini maksudnya mundur. Jadi, ketika petani punya panenan, mereka tuh nggak tahu diapakan. Ya, coba aja contoh petani. Kadang panennya asal. Ada yang panennya nggak merah, dan lain-lain. Pertama edukasi, tolong panennya yang merah. Kalau nggak bisa merah, nanti kita sortirkan. Kayak gitu. Ini teknis, Mbak, ya. Akhirnya ketika mereka punya panenan, coba kita gilingkan, kita gorengkan, kita kasih review rasa. Pak, ini kopinya enak, cuma ada mungkin ada komentar di ini cocoknya di proses ini cocoknya digoreng dengan ini dan lain-lain. Jadi oh iya ta, jadi ada kemauan petani itu untuk tetap nanam kopi, ya, sehingga pemberdayanya ada. Jadi Pak, nanti bibitnya dari kita, ya, saya di kami juga ada pembibitan sendiri, ya, bibitnya dari kita aja, nanti kita tanam, nanti keuntungan bisa lah, nanti itu kita omongkan. Yang jelas Bapak harus mulai awal dengan bibit yang bagus. Jadi itu kita bicara Wono Santri bukan sosial, money oriented, full money oriented, tapi kita ada sosialnya. Sosial. Karena itu keperhatian kita dengan edukasi dengan petani sekitarnya. Karena dulu orang bilang, apakah Arjuna punya kopi? Dibilang nggak ada, padahal ya ini kopi Arjuna, padahal ada. Ya, kemudian pengalaman pelanggan. Jadi kita dulu, kita tidak menuntut orang untuk kasih info kita, ya. Jadi di kami, tempat kami itu, tempat pengalaman kami itu open kitchen, ya, gitu. Jadi prosesnya bisa dilihat semua. Jadi ketika orang bisa komen, Pak, ini kopinya misalnya mungkin kebersihannya ini ada mungkin ada sedikit dengan air, dan lain itu kan nggak bagus, kayak gitu. Jadi kemudian Pak gorengnya kurang hitam dikit, Pak gorengnya kehitaman, dan lain itu kita awal dulu memang tes pasar. Jadi profil roasting seperti apa, profil kopi seperti apa yang itu disukai secara umum, ya, kita nggak bisa nembak semuanya harus goreng beda-beda, karena bilang aja robustanya Wono Satri, kita lempar review-review kita terima jadi satu profil. Hanya sekarang sudah jalan, sekarang sudah pelanggannya sudah istilahnya sudah balik lagi, ya. Kita nggak perlu posting, sudah pada mencari, sudah gitu, mencari, ya, Pak, ya. Gitu. Bahkan kita batasi. Iya. Dan ini kopi dan budaya sekitar adalah hal yang berkaitan. Kalau dari Wono Santri sendiri sekarang sudah punya legal lahan itu 133 hektar. Nah, di kawasan Lereng Arjuna, tepatnya di hutan lindung Lereng Arjuna. Jadi kita selain nanam kopi juga pengin untuk konservasi lingkungannya. Anggota kita sudah 155 kakak, ya. Kakak, ya, bukan anggota. Anggotanya kakak, kita itunya per kakak. Kemudian alhamdulillahnya ini mulai ngelirik pengin jadi koperasi. Okay. Ya, jadi kebetulan dengan BTP, ya, nanti saya konsultasi tentang kooperasi, karena sudah mulai ada klik, oh ini ke kooperasi nih, kan banyak ke bidang usaha, yeah. Kita yang pinginnya kayak kerakyatan dan ya selain si Hora cocoknya di kooperasi gitu aja itu. Dan sekarang kita juga mulai dampingi beberapa kelompok tani, ya. Jadi kita, kalau kita anggap aja dua kecamatan di Singosari itu ada sekitar 5 kelompok tani. Jadi di saya itu Wono Santri Toyo Marto, Wono Santri Desa Toyo Marto, kita dampingi namanya kelompok tani Wono Soporojo Desa Gunung Rejo, Wono Kelompok Lestari Desa Kelompok, Wono Lestari Desa Wonorejo Lawang, dan kelompok Wonorejo Singosari. Jadi 5 itu mulai ngumpul dan ngirimnya ke kita. Awalnya ya literasi, Mbak. Literasi itu dari semuanya. Jadi dari undang-undang, dari SOP kopi, dan itu, jadi kalau kita nggak baca, ya kita bakal berhenti di situ ke pengetahuan kita, kayak gitu. Dan ini membangun merek kopi yang kuat. Jadi brand story tadi itu mesti saya ceritakan pada orang-orang yang membeli, ya, kopi ini kopi santri, kopi ini kopi yang sehat, kita tebus dengan harga yang kita nggak terlalu ambil marginnya terlalu banyak, karena kita ya pengennya orang-orang itu sehat dengan kopi. Kok banyak biasanya pas saya itu kok minum kopi tiba-tiba mual dan lain-lain. Kopi murni enggak, tak bilang gitu. Kopi mana, diproses apa, dan lain-lain. Akhirnya kalau emang pengen sedikit terapi dengan kopi yang murni, ini ada kopi Arabica, coba tanpa gula, tak bilang gitu. Dan ada yang memang sukses, ada dua orang. Dua orang sukses itu dia
minum udah muntah, sekarang sudah ngopi handal, sudah ngopi handal. Sudah ngopi yang handal. Jadi karena tips dari tipsnya itu, karena kita bilang kualitas ya, kualitas itu ya memang SOP-nya jalan semua, dan ini udahlah coba minum ini, kalau memang nggak jalan berarti kopi kita yang kurang bagus. Iya. Jadi kualitasnya kita tekankan. Brand story yang kita ceritakan tadi, mulai dari pembibitan, pas kapan, dan lain-lain, itu ceritakan semuanya. Jadi orang-orang ketika tahu kopi, Pak, 200 gram ini harganya berapa? 70 ribu sekilo berarti 350, ya udah, mereka nggak pernah nawar. Karena udah brand story-nya kebentuk. Kemudian kolaborasi strategis. Jadi kolaborasi kita, kelompok tani itu dengan beberapa gerakan pemudaan, dengan BUMDES, dengan PEMDES, dengan banyak pihak, dengan kampus, dan lain-lain itu, udahlah, kita itu sekarang udah zamannya bersaing, Mbak ya. Mbak yang bilang zamannya bersaing, tapi zamannya kolaborasi. Jadi ketika ada orang bilang, wah ini antar petani, nanti saya enggak, kita antar petani kalau bisa itu kolaborasi. Jadi bikin ikatan, wah ini petani lari kasih. Okay. Nah, kemitraan banyak ya. Kemitraan yang paling, yang dulu awalnya dengan namanya Amsterdam Coffee and Roastery. Jadi Amsterdam Coffee and Roastery itu ownernya Bapak Sivaraja di Malang, beliau yang punya itu adalah juri kopi internasional, technical judge nama Pak Sivaraja, dan itu tempat quality control kopi kita. Jadi quality controlnya dan itu dengan kafe yang sudah levelnya dunia istilahnya, jurinya dunia kan, jadi tahu kopi yang enak dan kurang itu tahu. Jadi kemitraan nggak cuma sekedar kita jual kopi sebagai produsen ke konsumen nggak, tapi ada timbal baliknya, itu yang bikin kita senang. Jadi oh kopi ini kurang apa, kopi ini timbal balik ke kita dan kita proses inovasi lagi. Jadi kayak gitu, jadi setiap tahun mesti ada inovasi kayak gitu. Kemudian dengan beberapa gerakan kepemudaan Islam dan lain-lain itu mesti kerjasama Mbak, kolaborasi. Kemudian dengan kampus ya, yang sering kalau alhamdulillahnya ke kita itu sekarang sudah banyak kampus yang merapat. Kayak awal tahun gini mesti ada teman-teman PKL dari FTP UB, Fakultas yang Berbenar Pertanian UB, MBKM dari Fakultas Pertanian UB, kemudian biasanya PKL dari teman-teman FMIPA UM, kemudian kadang kunjungan dari UIN Malang, itu kunjungan tentang edukasi, edupreneurship, pendidikan wirausaha itu ke kita, sempat dari Jember, dari ITERA Lampung, dan lain-lain itu kita untuk, ya penasaran mungkin ya, kok bisa kopi yang awalnya cuma is kopi, atau sekarang kok sudah menarik kayak gitu. Kemudian kita juga beberapa kali ikutan lomba Mbak, jadi kita juga butuh kertas sebagai legalitas kita sebagai juara itu ya, kita ikutan lomba. Jadi alhamdulillah tahun 2018 itu kita juara lelang kopi nasional di Bali, itu juara ketiga. Itu harganya dulu itu sudah 305.000 per kilo. 305.000. Sekarang 350.000. Berarti sudah naik banyak. 5.000-an ya. Iya. Kemudian kita sempat juara namanya William Edison Collaboration. Ya, William Edison itu produsen roaster yang itu mereka bikin lomba, kita ikut event dan alhamdulillah kita juara satu cupping tertinggi. Skor cuppingnya tertinggi itu ada 84, sekian itu tahun 2021. Berarti sudah sangat bagus ya alhamdulillah kualitasnya. Produk jadi SOP-nya harus jalan semua, jadi hulu hilirnya harus jalan. Harus jelas ya. Kalau lolos saja salah satu itu sudah bukan dari Monosantri, kita bilang gitu. Dan kita juga hak patennya sudah 3, hak paten di logo itu, logo kopi Lemar, logo Monosantri, dan logo Edukopi itu Edukopi sudah kita patenkan. Jadi nggak bisa diklaim sekarang, kita malah bisa nuntut. Nuntut, nah. Ya karena sudah hukumnya sudah jelas. Teknis, teknis ini dari buku yang saya baca dan memang saya cocokkan dengan di lapangan ya. Jadi ketika kita mau bikin kualitas ya, penekanan kualitas itu ada beberapa bagian yang itu harus dilengkapi. Pertama, kita mau budidaya komoditasnya kopi apa. Kalau di bawah 800 mdpl itu kopi robusta, kalau di atas 800 itu arabica. Harus jelas, orang-orang biar tahu. Nanti kebalik, kalau kebalik itu rasanya pasti beda, hambar dan kurang gitu lah, kurang kuat. Dan budidayanya jelas, tadi itu budidayanya jelas, harus ada pembukaan, perawatan, pemangkas, dan lain-lain. Ketinggian tempat penting, hujannya itu tadi harus ada naungan sekali, harus ada naungan. Kalau kopi nggak ada naungannya kering, ya. Dan ketika ada naungan itu terlalu padat itu juga sulit juga baik. Karena nggak dapat cahaya matahari kan, jadi harus ada naungannya itu disesuaikan. Itu penyinaran itu bukan tadi, guna anginnya biar nggak gampang roboh dan lain-lain kan harus ditempatkan sesuai kan. Makanya ada naungannya itu biar anginnya nggak langsung anginnya kopi hilang. Kan, gitu. Jadi
petani juga literasi harus pinter loh. Iya. Ya, kayak gitu. Pemilihan bibit, kita tuh bibit SSOP itu harus kita dari pusat penelitian kopi dan kakao Jember, pusat POKA di Jember itu sudah pusat penelitian kopi nasional di Jember, dan kita setiap tahun mesti beli dari situ untuk pembibitan untuk kita nambah kopinya. Iya. Jadi ada kalau kita bilang jenisnya ya, jenisnya Arabica, varietasnya jenis apa aja itu ada Andung Sari, Lini S, ada Tipika, Komasti dan lain itu banyak sekali. Ketika petani tahu ini kopinya Andung Sari, jadi dijelaskan Andung Sari kumpulan gini-gini. Jadi itu ya tambahan kalau anak-anak belajar tentang literasi ya seneng lah, jelas. Ada sertifikatnya ada, kita beli kopi itu ada sertifikatnya, beli bibit kopi itu. Berarti bibit itu juga mempengaruhi kualitas hasil dari kopinya itu. Sangat penting mulai awal kalau kita nggak tahu nanam kopi, ketika nggak tahu bibitnya rugi dong. Iya benar. Ya, karena ketika sudah gede kita mau panen, ini nama apa? Gak tahu dulu dikasih sama ini, gak tahu kan? Iya. Jadi kalau memang udah mulai awal, oh ini bibitnya ini, ya udah, itu pasti bagus. Berarti pertama bisa dimulai dari para petaninya ya, para memang petaninya harus paham betul, harus ya. Paham. Iya, bukan asal. Bukan asal. Apa namanya nanam? Ternyata juga ada tingginya berapa? Karena kopi itu akan maksimal berbuah itu 3 tahun udah berbuah. Mm-hmm. 4 tahun sudah mulai maksimal. Jadi ya, orang nunggu 3 tahun ngapain nunggu ketidakpastian gitu ya, loh, Mbak. Kalau orang logis mau bisnis ya menunggu yang tidak pasti juga rugi. Rugi. Gitu. Okay. Ya, kemudian ada naungannya, pemupukannya dan sekarang di kita pemupukannya udah mulai ke arah organik. Jadi organik. Kita urangi sampai usia 4 tahun sudah enggak pernah dipupuk lagi. Oke. Okay. Jadi memang ya udah alam sudah alamnya Gunung Arjuna itu sudah sangat subur, sudah istilahnya sudah anugerah dari Tuhan itu sudah sangat bagus. Kemudian pengendalian hama penyakit, pemangkasan, panen, pasca panen, dan standar untuk kopi. Jadi itu ada diagram alurnya seribet itu. Karena apa? Kalau kita bilang, ya kita jual 350 ribu ya. Karena memang dari... Gak usah ditawar lah. Iya, dari sedetail awal itu loh. Kayak gitu. Nanam, lalu bibitnya juga jelas dari mananya. Tahu caranya itu berapa tahun bisa dipanen. Bukan ya, hanya kadang kan ada tuh petani-petani yang memang oh kalau udah merah aja bisa langsung dipanen padahal kan masih menunggu kak atau mungkin harus dilakukan timing, karena itu mereka timing. Butuh keilmuan semua. Okay. Saya rasa butuh keilmuan semua. Dan ini yang saya jelaskan tadi bahwa kalau perkopian duniawi ya, biar orang-orang tahu, jadi ada yang membuat rasa kopi itu enak, tak bilang ini sudah fix. Saya juga tanya para Q-grader, para barista dan lain-lain, ya memang ada 100% rasa kopi itu yang 60% dihasilkan dari petaninya. Petaninya ya? Malah harusnya itu dikasih reward lebih besar seharusnya. Okay. Jadi kita yang kopi, kita minum kopi enak itu terima kasihnya petani ya. Petani ya. Karena mereka harus itu ya, jelas tanamnya bibit apa, kemudian ketinggiannya berapa, belum HPP naik turun kemana dan lain-lain. Dan proses pasca panen seperti apa? Iya. Jadi pasca panen tadi itu harus petik merah, kemudian itu disortir dan lain-lain, itu berat sekali. Mau di pasca panen jenis metode full wash, semi wash, natural honey itu banyak sekali. Itu detail lagi ya. Jadi itu petaninya yang bikin enak kayak gitu, 60%. Baru ketika ada mesin roasting 30% ini baru nolong. Makanya ketika ada petani di kita itu mereka nggak tahu menau tentang kopi ini enak apa enggak. Kita edukasinya dengan apa bedanya? Kita gorengkan. Awalnya gitu aja. Jadi kita gorengkan, Pak. Nanti ketika bagus, ayo Pak, tanam pasca panen dia dibagusin lagi. Mundur lagi, bibitnya lebih bagus lagi ya. Mundur lagi, yang jelas ketinggiannya kayak gitu. Jadi kita pembedanya itu dengan edukasi kayak gitu. Iya. Jadi literasi dengan petani ya kita dengan jalan, Mbak ya. Contoh aja saya pendekatannya gini. Saya kalau ketemu petani itu saya ngakunya sebagai orang santri gitu aja. Iya. Pakai sarung, celana jepit, pakai kaos sekolah gitu loh, Mbak. Pakai kaos oblong, kaos partai mungkin ya. Tapi kan mereka lebih ngenal, Mbak, ketika datang, oh ini warga sekitar lah istilahnya gitu. Jadi saya tahu, Pak, keluhannya petaninya apa, bilang gitu. Petaninya kurang gini. Mungkin kan nyaman, Mbak. Ketika saya datang dengan saya ini S2, calon S3, kayak berat kayak gitu. Jadi itu termasuk pendekatannya. Dan 10% tadi barista. Jadi barista itu kalau sudah dapat kopi yang enak ya pasti enak lah kopinya. Tinggal seenak apa ya barista yang menghidangkan barista itu yang karena kan kalau misalkan dilihat dari beberapa hal ya, misalkan ini kan banyak sekali yang berkata atau misalkan ada statement, wah ini kopinya enak nih gara-gara barista gitu.
ternyata kalau misalkan dari yang sudah dilakukan selama ini, selama 3 tahun ya Mas, ya paling kurang lebih kurangnya itu ternyata adalah 60% itu dari para petaninya. Lalu bagaimana cara mereka menggorengnya nanti dan lain sebagainya, barista ini adalah sebuah tambahan. Atau mungkin bisa dibilang branding ya, branding dari sebuah warung kopi atau misalkan cafe kopi seperti itu. Tetap penting, cuma kalau kita boleh jujur ya petani yang lebih petani harus dihargai. Ini tentang komunitas pasar ya, ini kita bilang ada MCC tentang edukasi itu ya. Kita ada paket-paket, jadi itu pun bisa nego sebenarnya. Biasanya ada mahasiswa atau mungkin siswa yang datang, Pak, kita ada implementasi P5 nih, ada anggaran gini, yaudah kita datang aja. Yang penting kita usahakan, kita sebarkan edukasi ini, sebarkan ilmu sebanyak mungkin. Kita nggak tahu ya, kita nanti menginspirasi lewat jalur apa, apakah lewat podcast kah, apakah lewat seminar tempat lain, apakah lewat buku, apakah lewat sosial media. Saya mesti kalau bilang udah kita share apapun berita positif dari kita, itu nggak ada salahnya. Nanti kita nggak tahu kita nginspirasi dari mana kan gitu. Kita harus pahami kalau ini tentang dagang ya, kita harus pahami motif orang membeli, segmentasi pasarnya. Tadi kan kalau ada kopi yang enak ya, segmennya ya memang middle up ya gitu ya, high end, ada yang bawah dan lain-lain, itu ada. Kemudian ada promosi produk dan lain-lain, kita juga pasti tim dari kita itu juga yang cocok berapa nih kayak gitu. Misalnya ada rapat dan lain-lain, mesti ada kayak gitu. Umpan balik kita harus perhatikan karena feedback itu penting sekali ya. Kalau kita hidup tanpa feedback itu ya tidak, kita kapan berkembang ya? Iya. Kayak gitu aja. Cuma sekedar puas ya enggak. Kita ayolah kasih respon gitu. Dan kesehatan pelanggan itu insya Allah sudah, kalau sudah tahu brand store-nya bagus, mereka pasti balik. Iya, Mas, kopi gini aja satu. Mas, kopi gini 5 kilo. Ya tinggal balik aja kayak gitu. Jadi kita alhamdulillah banyak sekarang dinas, Pemkab itu udah sering langgar. Kadang beli kopi lemar itu sempat beli kopi lemar itu 7 kilo atau berapa? 7 kilo. Enggak tahu mau buat oleh-oleh atau apa ya. Mau dibagi di kantornya enggak tahu, yang kita layanin aja, kita sesuai dengan SOP ya udah kita layanin kayak gitu. Dikit lagi, Bang. Pemasarannya sosial media itu nanti teknis itu UPTP pasti teknis yang dia ada ya. Kita sosial media ada Instagram sendiri. Nanti ketika Instagram sudah bagus, sudah beli, tak arahkan ke WhatsApp biasanya. Biasanya WhatsApp-nya juga ke saya karena saya masih ngerintis ya. Kadang ke teman-teman lainnya juga ada. Jadi ketika sudah masuk circle-nya WhatsApp kan lebih enak. Mas beli gitu aja. Tinggal titip kayak orang tinggal ke warung ya. Mas beli. Ya udah tak tangkingkan deh. Ada event-event kayak event menanam tadi itu nambah brand story. Kemudian kita event-event lomba itu juga nambah juga. Kemitraan digital, kemitraan termasuk kalau bisa dibilang ini juga kemitraan kita dengan MC dan UPTP pun kalau bisa kita memang ada kemitraan ya ayo aja. Kita perbanyak jaringan kayak gitu. Jadi jangan terkungkung dengan dunia. Saya sudah puas nih. Jangan, makin banyak kemitraan ya, mitra juga pasar sebenarnya. Kalau kita bilang ya kasarnya memang pasar, tapi kan kalau kita bilang tempat kolaborasi yang kenapa enggak? Dan ini kita branding kopi Wonosari, kopi dari santri, enak, murah, sehat, halal. Ada edukasinya karena brand story tadi itu kita arahkan terus, dan terakhir juara ya. Jadi alhamdulillah juara itu kita mulai dari bupati, gubernur itu udah 2 kali, sampai kita kemarin alhamdulillah tahun 2023 Agustus itu kita dapat penghargaan dari Ibu Menteri Bu Siti Nurbaya. Kelompok tani hutan terbaik nasional juara 1 ya. Jadi kelompok tani hutan terbaik nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya apa yang diurus tadi ya, kita administrasi penting, kemudian kemitraan tadi penting, kemudian pemberdayaan petani penting, itu edukopi itu yang kita jual tadi itu kita ceritakan, dan alhamdulillah kok responnya bagus. Jadi saya kira ketika sudah ada branding itu ya omong aja, ternyata ada sertifikat. Berarti memang sebenarnya kalau dalam bisnis yang Mas Ali tekuni sendiri, ini adalah selling story itu sangat penting ya? Wah, sangat penting ya. Lihat story lewat kayak ini aja kan menarik. Iya, betul. Brand story kayak gitu. Kok bisa sih kopi lemar tuh enak? Karena ceritanya panjang. Iya. Ada petaninya, ada edukator dan lain-lain. Orang-orang udah langganan gitu aja. Kita udah langganan ya, mereka balik lagi gak usah tanya lagi karena rasanya pasti sama, karena kita goreng itu dengan SOP yang jelas. Gak mungkin kita goreng hari ini bedo pisah itu beda, itu udah gak mungkin. Itu sudah kita berapa kali uji kayak gitu.
Jadi kita ketika kita mesti sisipkan cerita-cerita yang bagus tadi Pondok Santri gitu. Oke. Okay. Suksesnya ya, pengetahuan tadi, literasi ya. Sekali lagi literasinya itu penting sekali. Saya nol botol kopi sekarang udah kayak ahli kopi kayak ya. Kaya. Itu literasi. Dari siapapun kita enggak boleh membatasi cuma hanya buku. Dari petani itu penting semua. Kemudian pelatihan profesional, pelatihan-pelatihan kayak saya ini juga ada pelatihan-pelatihan ikut juga, pelatihan bisnis juga ada, sosiopreneur dan lain, pelatihan ya, semua ada semua. Bahkan saya pernah dilatih UPTB juga kok dulu pas saya bantu pondok saya ikut di Bank Pesantren Bank Produk ya, dari Diskop Jatim kan. Saya mewakili ya, pondok saya itu sosiopreneur dan saya senang ada pelatihan jadi widyai suaranya sini. Ya. Jadi saya merasa wah dulu dari jadi peserta sekarang udah iya, materi ya. Itulah gunanya literasi dan makin mengembangkan ilmu. Alhamdulillah. Yang jadi, ditekuni ya. 3-2 tahun yang lalu masih jadi peserta sekarang kok alhamdulillah bisa diundang di sini. Iya. Ya. Dan penanganan pada kualitas sekali kalau kita sudah nekan kualitas insyaallah itu pelanggan atau pembeli itu bakal merapat semua. Enggak perlu repot-repot kita promosi, udah tensor yang bagus tadi. Kualitasnya jelas, ada bukti sertifikat, ya kita yang tidak jual. Makanya sih, kalau kopi lemari itu kita batasi orang, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan yang lainnya nggak kedapatan. Iya. Jadi kita batasi sampai. Oke. Okay. Ya ini yang diperhatikan ya, kalau teknis ya, kita harus bicara kas juga, kemudian komunikasi dengan petani dan lain-lain. Sistemnya itu, sistem alur produksinya harus jelas, SOP-nya jelas. Badan hukumnya jelas, makanya kita nanti kepingin koperasi itu jelas. Kemudian produknya harus juga jelas. Iya, jelas. Jadi ini contoh level roasting. Kenapa Arabikanya sama ini kok lebih cerah? Ya karena itu SOP-nya. Okay. Kalau kita Arabikanya terlalu gelap, maka itu rasanya pahit. Pahit. Kalau roastingnya robusta terlalu cerah, nanti pahitnya kurang. Jadi itu udah ilmu banget ya, ilmu itu literasi itu. Sudah paten. Udah gitu paten. Ya, dan meskipun berkembang dari sana, ya itu patennya. Dan ini referensi yang saya ambil ada daya saing agribisnis kopi robusta karya Pak Sutriyono MP, kemudian ada berwirausaha cerdas inspirasi bagi kaum muda terbitan Geraha Ilmu karyanya Intan Saragi, ada perilaku konsumen di era internet implikasinya pada strategi penjualan. Itu saya baca mbak meskipun sampai saat ini saya masih baca dan oh iya ya ilmu itu ini dan akhirnya kan ada tab ya, tinggal buka si jawara gitu ya, kan tinggal ya, buka suara. Nyari produk tentang apa kopi, okay. Ya, keluar apa kita tinggal baca oh udah terlalu baru okay. Jadi saya presentasi pun ini ya memang ada yeah. Bukunya kayak gitu, jadi terima kasih lah yeah. Untuk literasi saya sangat senang untuk ini dan ya. Ini juga gratis ya mas, gratis ya? Tinggal gratis, download aja nanti langsung diaktivasi oleh admin ya. Aktivasi langsung. Admin langsung bisa masuk ke perpustakaan yang lain juga kayaknya. Belum bisa. Koneksi ya, kalau masih belum. Dan ini terakhir sebelum saya akhiri ada moto dari Wong Santri yang itu selalu kita pegang. Jadi ikhtiar sebagai doa lahiriah dan doa sebagai ikhtiar batiniah. Okay. Secara umum jadi ikhtiar lahir batin itu harus kita lakukan. Kita mungkin bicara tentang santri. Kalau santri kok misalnya cuma ngaji aja, ngaji itu wajib loh ya. Tapi ketika bisa kerja menjadi profesional, ya kenapa enggak? Sama juga ketika orang-orang pekerja yang saya tuh kerja keras tapi tanpa doa ya kayak kurang gitu lah ya. Oke, kita kan umat beragama mungkin yang tahu, jadi antara doa dan ikhtiar itu harus berimbang, jadi saling mengikat. Dan ketika kita dapat misalnya bisnis ya kita enggak yang bisnis cuma modal akal doang tapi hati juga. Jadi ada etika dan lain-lain ya, gitu. Okay. Jadi itu moto Pondok Santri yang terus kita saya pakai. Ya. Ini tuh dari saya mungkin banyak okay. Jawab. Ya. Terima kasih sekali Mas Ali terkait materinya. Tadi sudah dibahas ya bagaimana proses kenapa kok Pondok Santri punya kopi yang bisa dijual dengan harga yang fantastis 1 kilonya Rp350.000 yang awalnya hanya Rp305.000 lalu akhirnya sudah bisa naik menjadi 305.000 50.000 awal itu mbak kalau saya cerita dari petani awal tahun 2017 itu kopi yang sekarang itu 3 kilo yang mentah 150.000 itu awalnya masih ditawar 30.000 awalnya 30.000 jadi sekarang hampir 5 kali lipat. Oke. Okay. Karena ya dulu literasinya kurang iya. Kolaborasi juga kurang jadi sekarang orang sangat terbantu kan itu jadi pemberdayaan iya betul baik.
Ini nanti untuk sebelum ke berikutnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sobat Sijawara yang ada di ruang virtual, akan dibuka tanya jawab dengan mungkin dari tiga penanya terlebih dahulu, bisa langsung melalui kolom komentar, lalu juga bisa langsung melalui YouTube yang disiarkan langsung di channel kami di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dan juga mungkin langsung raise hand. Apakah ada yang sudah bertanya melalui kolom komentar? Sepertinya ya belum. Baik, saya ingin mengawali nih Mas. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana yang harusnya mendapatkan sebuah penghargaan itu dari petaninya. Pas terus juga melihat dari latar belakangnya Mas Ali yang bukan maksudnya agribisnis atau mungkin pertanian juga tidak. Jadi kan melalui edukasi, nah itu gimana Mas, cara Mas Ali sendiri untuk membangun kemitraan? Kemitraannya kan bukan hanya dari petaninya ya, melainkan juga dari mungkin orang-orang tersohor atau bisa sampai selling story kok sampai Buko Viva, itu seperti apa? Silakan Mas. Jadi kok rangkaiannya panjang sekali ya, mungkin sedikit saya padatkan aja. Jadi saya awalnya dulu itu awalnya dari empati. Di empati yaitu para petani yang mereka itu kerja keras loh. Sudah sepuh dan lain-lain. Jadi alhamdulillah empati masih ada. Kemudian Pak ini dijual harga berapa dan lain-lain itu ya khawatir Mbak, kok harganya murah dan lain-lain gitu ya. Akhirnya masa saya sebagai warga sekitar itu kok bisa bantu. Itu saya mulai bantu setelah lulus S2, jadi pas S2 saya mungkin bisa fokus lah. Saya bantu selalu S2, bantu nata simpel aja, administrasi. Nata organisasi ini, kayak bikin organisasi lah. Bagian apa, kemudian ayo kita nyari bantuan. Bukan nggak ada apa-apa, kita nyari bantuan yang itu bantu. Karena itu mulai dulu pas COVID lah, pas COVID 2020 pendirian pas COVID. Kita nggak boleh kemana-mana, bisnis itu sedang macet banyak ya, kita malah bikin bisnis baru. Alhamdulillahnya dapat respon dari wakil rakyat gitu, dapat bantuan alat pasca panen, dan dari situ kita semakin semangat. Wah, ini kan kita dapat uang dari negara lagi ya, masa kita nggak mengembalikan lagi pada mereka. Hanya bikinlah pasukan itu. Edukasi. Ada yang mereka edukasinya seputar pembibitan bagaimana awal, ada yang fokusnya di budidaya, jadi tim sendiri ada. Akhirnya kita juga menelurkan atau melahirkan beberapa roster kopi. Orang-orang yang nggak tahu kopi, ayo kita ajarkan, kita sekolahkan misalnya, kita ajarkan kemana yang caranya itu bisa mengajarkan, ya. Jadi bisa ngajari merosting kopi. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah punya alat roasting itu tiga. Dulu nggak punya sama sekali, sekarang punya tiga Mbak. Dan itu memang udahlah, kita alhamdulillahnya ya banyak program kita bisa serap, karena branding kita sudah juara. Tinggal gini aja, kita badan hukum komunitas juga ada ya, tinggal sebenarnya ada nih bantuan gini ya udah kita ambil gitu ya. Jadi kalau kita bicara kita sendirian itu kayak merasa rugi saya hidup ini kalau nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Akhirnya ya dengan petani itu juga sama, kemudian dengan kemitraan strategis ya, masuk quality control itu. Kalau kita cuma fokus, kita puas di kita, wah ini bagus nih, kopi sudah bagus, nggak bakal selesai. Bahkan yang ke Wonosantri itu banyak orang namanya Q grader atau prosesor, itu orang-orang yang memang ahli bikin kopi, ahli icip kopi, kemudian ahli memang proses kopi, itu main ke kita. Dan memang kita juga, Pak, kita punya kopi ini, jenisnya ini, kita prosesnya selama ini masih kasih masukan, Mas coba nanti prosesnya dikeringannya pakai angin, pakai ini dan itu. Akhirnya semakin kita semakin hari makin inovasinya terus jalan. Jadi kita sampai sekarang itu nggak pernah puas dengan kopi yang kita punya. Jadi kalau kewajiban kami ya di prosesor di Wonosantri itu, kopi yang kita hasilkan tahun kemarin dengan tahun ini minimal sama, nggak boleh turun, kalau bisa lebih bagus. Jadi itu adalah yang buat kita tetap inovasi, dievaluasi terus seperti itu. Evaluasi ya Mas ya. Iya, baik. Ini bisa kita lanjutkan ke ini dulu Mas. Monggo. Terkait dengan peserta kayaknya sudah ada resen. Nanti untuk jawaban saya bisa
aman, dilanjut aman. Seperti itu. Baik, sudah ada yang raise hand, yaitu dari Pak Heru, Bapak Heru Oktavianto. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Baik, silakan Bapak apabila ingin bertanya kepada Mas Ali. Iya, ya, mohon izin Mbak Dwi, Mas Ali. Seperti kita ketahui bersama kan, Indonesia ini negara penghasil kopi terbesar ya, tiga ya di dunia begitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada permasalahan sebenarnya. Dalam artian kopi ini apalagi di Indonesia ini kan variannya juga banyak, penghasilnya daerahnya juga beraneka ragam, selain di Jawa Timur juga banyak penghasil-penghasil kopi lainnya begitu, termasuk salah satunya yang tadi dibahas oleh Mas Ali sebagai founder Wonosatri tadi ya disampaikan. Pertanyaan saya yang pertama yakni apakah ada istilahnya tips ya bagaimana para penghasil kopi ini bisa diindustrialisasi gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di UMKM saja begitu. Karena kembali lagi kalau di pasar begitu, saya juga suka ya ngopi gitu, suka gitu ya. Tapi kan kita tahu kopinya kopi apa gitu ya, campurannya apa. Nah, tapi kalau saya konsumsi pribadi sehari-hari ya pakai yang sudah brand yang sudah ada gitu ya. Nah, justru ini yang saya tanyakan, apa sih kira-kira tipsnya atau mungkin ada kendala gitu ya penghasil kopi ini untuk industrialisasi gitu ya, supaya bisa jadi satu ya. Seperti kita ketahui di Jawa Timur sebenarnya sudah ada East Java Kopi untuk co-branding. Saya kira juga masih belum bersatu begitu ya, sehingga mungkin ini juga perlu inisiasi dari Wonosantri begitu ya. Juga selain daripada merangkul kemitraan, juga membuat sebuah brand lah atau sebuah industrialisasi terkait kopi begitu. Mungkin dari Mas Ali ada tips atau gimana supaya nanti ini kan pendengarnya kalau saya lihat kan dari Jawa Timur, mungkin ada juga selain, supaya kita juga bisa bersatu gitu. Kalau kita hanya bergerak di level usaha mikro begitu ya, kalau bersaing di pasar begitu ya, ya pasti juga harus berhadapan dengan brand-brand yang besar gitu ya. Mungkin dari narasumber ada tips and tricks-nya supaya kopi ini bisa diindustrialisasi atau di branding menjadi satu gitu. Kira-kira apakah bisa atau apakah ada kendala-kendala Mas Sali? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Baik. Pertanyaannya, jadi ingin tahu nih Mas Ali, bagaimana trik dan tipsnya agar mungkin pengusaha kopi yang ada di Jawa Timur khususnya ini bukan hanya bertahan di usaha mikro saja, melainkan mungkin bisa ke arah yang lebih tinggi seperti itu. Silakan Mas Ali. Oke. Itu izin Pak Heru. Sepertinya Pak Heru tuh yang ngajari saya dulu di social planner sepertinya, seingat saya di Widya Suara. Iya betul. Di Oppo Pak ya? Iya Mas Ali. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, ini juga sebuah keluhan ya dari kami yang di mikro. Kayak gini, itu saya sempat dulu itu belajar ke Bandung, Mbak, ke daerah, ke Jawa Barat lah. Kayak gini, jadi kalau ada masalah kalau di lereng gunung, di mikro lah istilahnya, pertama itu mereka tengkulak sudah masuk Pak. Ya, awal tengkulak sudah masuk gini. Mereka tengkulak masuk itu sudah punya ikatan dengan petani, ya. Ikatan petaninya seperti apa? Mereka itu mulai awal sudah nawarin pupuk, sudah nawarin uang cash yang saat itu juga mereka, kan kamu sudah kasih pupuk nih, harusnya jualnya ke saya dong, kayak gitu. Jadi ikatan kayak gitu yang buat sekarang dibilang makanya kopi Arjuna kok nggak ada, karena sudah dibawa tengkulak semua, Pak. Ketika tengkulaknya sudah datang panen, udah datang, udah hilang kopinya. Makanya kita benar-benar jaga, kita dari tim petani itu sekarang sudah mulai upscaling juga, kita nambah bibit dan lain-lain. Tetap kita juga masih ada cita-cita untuk ekspor Pak, kita enggak mungkin lah. Tapi gini,
kita awal dulu dari tengkulak itu. Kalau tengkulaknya sudah tetap masuk terus ya kita bakal habis kayak gitu. Hanya pelan-pelan kita nyari mitra dan lain-lain ya. Kalau bisa ada kita itu, kita malah bisa ngordinir tengkulak kayak gitu. Jadi tengkulaknya kita koordinir dan itu bisa jadi terpusat kayak gitu. Jadi kita PR-nya juga insya Allah masih ada keinginan untuk itu. Jadi ketika di bawah itu paling ujung tombaknya itu mereka sudah aman, kemudian petani itu ya nggak, bukannya nggak butuh uang, mereka pasti butuh uang pak, karena tengkulak nawarin uang fresh money, udah datang fresh money, kopinya hilang, Arjuna hilang, akhirnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau naik ke industrial ya kayak gini. Jadi saya awal gimana bu? Jadi gini, saya pernah dulu baca namanya Republik Kopi Bondowoso atau apa gitu, pernah baca itu. Jadi sekarang Ijen Raung itu punya namanya indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu adalah sebuah hak paten yang itu membuat satu gunung atau satu kawasan itu rasanya sama. Ya. Jadi satu gunung misalnya Gunung Ijen Raung itu rasanya sama, misalnya Arabika apa, rasa ibu rasanya apa dan lain itu ada. Saya juga kemarin sempat main ke Bandung itu belajar, Pak, ini tentang indikasi geografis ada pegiatnya enggak? Di Java Pringer namanya. Java Pringer itu Jawa Barat, itu mereka ada pegiat sendiri, Mas. Ada pegiat indikasi geografis. Jadi ketika mereka ada pegiat, kemudian kayak gini, masuk pada masalah di kayak Arjuna gini. Karena setiap gunung itu punya rasa kopi yang berbeda. Gunung Arjuna beda, Gunung Kawi beda, Semeru beda, Bromo beda. Mereka punya karakter rasa masing-masing. Kita juga pingin sebenarnya, Pak. Jadi kita itu pingin ada namanya indikasi geografis. Itu sebuah hak paten yang kalau nominal itu pengajuannya memang ratusan juta. Tapi kita harus banyak kerjasama kayak gini. Jadi ketika kita mau pingin bikin indikasi geografis, itu kita harus kerjasama pertama dengan Pemkap sekitar gunung. Misalnya contoh aja kita langsung bahas ke kopi saya Gunung Arjuna. Kita harus kerjasama dengan Pemkap Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, kemudian Kota Batu. Itu harus kerjasama untuk ayo kita bareng-bareng mengumpulkan. Jadi para petani itu satu lereng dikumpulkan untuk janjian kopi ini rasa ibu rasanya yang sama. Ya gitu. Jadi kita satu lereng kopi itu udah janjian, dan disinilah kita harus ngundang namanya akademisi. Jadi ada dari petani, akademisi, dan pemerintah itu harus bersatu. Dan itu memang janjian kopinya harus diteliti, termasuk tadi ahli-ahli kopi itu dikumpulkan. Jadi janjian ketika itu sudah keluar namanya indikasi geografi yang sama, insya Allah untuk industrialisasi kopi itu lebih gampang. Karena tinggal bilang aja, ini kopi dari mana? Lereng Arjuna Wilirang, udah selesai. Bukan kopi Lemar, kopi Batu, enggak, tapi bilangnya langsung lereng Arjuna Wilirang, kayak gitu. Itu yang dilakukan kopi-kopi daerah lain. Kalau kita pernah dengar kopi Gayo Aceh, kopi Toraja, kopi Flores Bajawa, Kintamani, itu semuanya punya indikasi geografis dan memang harus digiatkan. Jadi saya juga memang sedang menyuarakan kalau ketemu orang-orang dinas seperti dari UBTP atau dinas operasi, itu yang ayo kalau memang iya, karena kita juga langkahnya udah benar nih. Kalau di lereng Arjuna kita sudah ada beberapa kenalan di lereng karena memang di ruang apa namanya terbuka, jadi mungkin ada beberapa suara nih yang silakan Mas Ali. Jadi kalau di lereng gunungnya sudah janjian, bilang aja ini kopi mana, kopi lereng Bromo, udah satu rasa dan punya sertifikat indikasi geografis sudah selesai. Jadi ketika wah ini Arjuna mau ekspor, jelas satu rasa dan itu bisa janjian. Jadi kalau kita mau gerak sendiri ya sulit, karena itu kita sudah banyak pemain kopi yang sudah jalan, tengkulak sudah ada, kemudian eksportir juga udah banyak. Jadi termasuk itu juga solusi dan langkah kita sudah ada. Kita sudah mulai gerak di beberapa kelompok tani di lereng Arjuna Wilirang. Kita bikin ikatan kelompok tani hutan di lereng Arjuna. Tinggal nanti kedepannya apakah mau difasilitasi dari dinas koperasi dan lain-lain itu terus kita gaungkan. Memang ini juga kekurangan kita, karena kita harus punya masing-masing gunung itu punya namanya indikasi geografis. Mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab, Mbak. Iya, baik. Jadi memang sebenarnya dari pihak-pihak terkait itu memang harus saling berkolaborasi. Ya? Jadi bisa mengecek
dari kopinya dulu, dicek apakah ini kopi Arjuno, sehingga apa namanya bisa dikumpulkan. Baik, bagaimana Pak Heru, apakah jawaban dari Mas Ali sudah menjawab? Iya, kira-kira Mas Ali memungkinkan nggak kalau misal brandnya tetap warna santri gitu, tapi variannya varian leren Arjuno, varian apa gitu-gitu, kira-kira dengan opsi kayak gitu masih memungkinkan nggak? Bisa saja Pak, cuma kita karena tadi kita juga SOP-nya kan lumayan Pak ya. Jadi ketika bilang lereng Arjuno juga, itu bibitnya orang-orang masih beda-beda Pak. Jadi kita harus identifikasi dulu dari segi kopinya. Ini teknis banget. Kalau kopinya memang ada satu ibu rasa yang sama, itu bisa aja. Udahlah, kita juga, saya nggak bakal ngaku kok misalnya memang kalau ada indikasi geografis, udah kopinya kopi lereng Arjuno aja. Kita bakal meninggalkan identitas pribadi kita sebagai kopi lembah Arjuno, kopi lemar itu. Jadi kita monggo aja, tapi harus dengan pendekatannya harus tahu karakteristiknya kopi dulu. Jadi kita nggak hanya sekedar ini kopi lereng Arjuno, tapi semuanya ngaku ternyata rasanya beda-beda gitu. Jadi sangat teknis banget Mbak, sebenarnya kita juga butuh untuk itu. Seperti itu Pak Heru. Ya, apakah ada tambahan? Ya, mudah-mudahan ada fasilitasi ya. Iya. Siap Pak, ditunggu. Bersatu kita. Ya. Kolaborasi gitu. Iya. Oke, makasih Mas Ali, Mas. Sama-sama. Terima kasih Bapak Heru. Ya. Bapak, ini ada pertanyaan kedua dari Narendra Malang, yaitu terkait strategi mendapat bahan baku kopi yang benar-benar petik merah. Karena umumnya kita beli bahan baku bukan kopi gelondongan, tapi kopi yang sudah dijemur kering. Nah, bagaimana ini Mas Ali? Dari Mas Narendra Malang atau Ibu Narendra, ini ingin strateginya nih seperti apa nih? Karena kan, iya. Silakan Mas Ali. Sepertinya kalau saya baca ini dari atasnya petani, antara mungkin roastery atau mungkin prosesor atau bahkan barista ya. Barista itu sekarang kalau udah tahu kenal tuh langsung nyarinya ke petani loh Mbak. Kalau udah tahu sumbernya ya. Makanya ketika kita bilang tadi itu bagaimana cara kita dapat kopi yang sesuai dengan harapan kita. Kalau di kami, kita melahirkan petani yang banyak. Kalau di saya ya, sejukasinya di kami, itu kita semakin dengan adanya ikatan monosantri ini, kita ngasih ikatan, kita sebenarnya membebaskan. Pak, monggo dijual ke tempat lain dan lain-lain dengan harga yang Bapak mungkin bisa diskusikan. Kalau kita harganya mesti harga dengan harga yang wajar. Ya, harganya sesuai, kita nggak mungkin menekan petani. Kalau itu dosa terhadap diri sendiri ya. Iya. Jadi ketika kita bilang, Pak tolong dong, karena kita memang basisnya di hulu ya, bilang aja kita di hulu, di lereng Arjuno. Memang orang-orang kadang ya, kalau di kasusnya biasanya orang-orang ketika panen, kalau nggak tahu edukasinya, mereka panennya panen sembarang, misalnya panen merah dan lain-lain, itu tiba-tiba jemur di bawah mending kering. Jadi udah di bawah itu campur tanah, di kopinya campur merah hijau dan lain-lain, sehingga ketika orang barista roastery mau istilahnya mau roasting, kok ini beda-beda dan lain-lain, rasanya nggak menentu. Itu aja diproses, ini yang sak ini, tempat ini, misal 25 kilo, dengan sak yang ini juga kadang beda, karena SOP-nya nggak jelas. Jadi kalau bisa ditarik mundur, kalau memang disarankan, masnya itu sebenarnya harus kenal dengan petani. Ya. Jadi jangan hanya membeli yang sudah kering, sampai dekati petaninya, Pak, tolong nanti ketika panen yang merah, dan panennya mengeringkannya misalnya dijemur di apa gitu ya. Tapi sampean kasih insentif jangan dengan harga yang sama, itu sebuah trik memang ya. Okay. Pak, saya di kami juga gitu. Pak, kalau sampean jual petik merah ke kita itu misalnya 10.000, kalau petiknya campur itu pun kita jual kita beli 7.000. Itu pun yang hijau pasti kita singkirkan, Pak. Enggak kepake itu nanti enggak enak, tak bilang gitu. Jadi ada trik-trik yang petani itu ya butuh insentif. Jadi mereka butuh, oh iya, ketika saya, ini ada panenan, udahlah saya sabar aja petik merah, kayak gitu. Jadi, kalau saya memang saran saya harus mulai turun ke lapangan iya, ke petaninya. Gak harus banyak-banyak, kalau memang ada petani, saya samain pegang. Itu aja dikunci, kayak gitu. Pak, nanti tolong petiknya petik merah. Kalau jemurnya, tolong ya jangan tiba-tiba diterpal, nanti ada bikin parah-parah. Karena di Monsantri kalau Arabica itu nggak boleh nyentuh tanah memang.
jadi harus ada para-para pakai drum dan lain-lain. Dan orang bilang ada namanya mesin dryer ya, dryer kopi. Itu kalau buat lomba, karena kan kita speknya di speciality ya, Arabica yang spesial, paling grade paling tinggi. Itu nggak bisa pakai alat bantuan karena harus pakai ultraviolet. Jadi ada spek yang sama itu mau main di spek mana, di segmen mana, segmen apa kayak gitu. Jadi ketika kita ngasih insentif, yaudah Pak, itu ketika nanti petiknya merah, jembernya bagus, nanti tak hargain, tak naikin 1000 ya, itu aja. Gitu. Jadi kita bisa ngunci. Jadi kalau masnya belinya sudah kelondong kering, kita nggak tahu identifikasinya kopi dari mana. Jadi itu benar memang. Kalau di kami nggak kayak gitu, di Wonosantri itu ada petaninya siapa, jenis kopinya apa, dipetik tanggal berapa, kering tanggal berapa, jenisnya apa, diproses apa, itu jelas semuanya. Jelas semuanya. Jelas semua. Jadi orang-orang, oh petani mau beli kopi Robusta yang proses ini, kita kasih. Harganya ya harus beda. Oke. Okay. Itu jadi. Ya kita sama-sama saling menghargai lah, karena petani itu penting ya. Jangan cuma dikasih permintaan tapi nggak ada insentifnya. Jadi insentifnya. Baik, jadi strateginya agar tahu dia petik merah atau tidak itu adalah langsung turun ke lokasi ya. Solusinya itu sebenarnya. Yaitu temui petani, lalu nanti apa namanya komunikasi lagi-lagi. Komunikasi ya, komunikasi. Komunikasi, kolaborasi. Enggak ketemu dulu kan sekarang ada sosial media ya, Pak, ini saya jemur, petiknya kayak gini. Iya. Oh iya, siap, bagus ya. Baik. Jadi memang apa namanya ada beberapa strategi dan juga bukan tentang money tetapi insentif tadi ya. Jadi ditambahin plus-plusnya dan agar edukasi. Edukasinya agar petaninya juga lebih paham seperti itu. Baik, seperti itu Bapak atau Ibu Narendra. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Subairi Adi Susanto, yaitu adalah pertanyaannya bagaimana pengembangan strategi pemasaran yang tepat bagi bisnis coffee shop. Nah, ini mungkin di hilirnya nih. Ah, ya. Yang saya tahu ya, keilmuan yang literasi yang saya tahu. Iya. Ya, karena saya meskipun di Wonosantri itu belum, kita memang belum mengeluarkan kafe. Kafe. Kita memang fokus di rumah produksi dulu. Ya, meskipun alat-alat kita sudah standar kafe ya. Tapi kita jangan dulu kita simpan dulu, nanti ada waktunya kita bikin kafe yang memang gak kaleng-kaleng, cuma sekedar kafe ya. Iya. Jadi pengalaman saya kalau di coffee shop itu ini, ada yang jual tempat, suasana dan lain-lain. Ada yang jual rasa. Rasa itu ya kopinya enak, jelas enak. Dan ada juga yang itu hubungan dengan pelayan. Ya, pelayan itu penting banget, karena F&B itu pelayanan penting banget ya ketika jasa. Jadi Bapak coffee shopnya diidentifikasi dulu nih, coffee shopnya di kawasan mana, apakah lereng gunung yang jual pemandangan dan lain-lain, apakah yang itu di tengah kota, yang itu berjajar-jajar coffee shop gitu. Itu strateginya pasti beda-beda ya. Jujur aja saya beberapa kali ngopi itu ya dengan pengalaman yang berbeda, karena saya juga termasuk konsumen kan untuk coffee shop ya. Saya juga dulu pernah jualan es kopi susu secara ada kedai kecil, itu buat pengalaman emangnya bisnis usaha saya. Jadi ada yang nekan harga, ada yang nekan rasa, tapi masing-masing di coffee shopnya di letaknya di mana? Apakah misalnya contoh jujur aja ini langsung kita mitra kita itu Amsterdam, itu langsung di kasus di Amsterdam. Amsterdam Coffee and Roastery itu dia itu retail kopi matang ya, kopi, dia ada roasterinya. Iya. Dia udah goreng kopi, alatnya udah, kalau saya bilang alatnya itu 500 juta, mesin roastingnya aja. Mesin, iya. Itu mereka jual kopi nasional, dan lokasi kafenya itu nyempil banget di ruko. Dari samping jalan nggak ada, kemudian dari istilahnya pemandangan juga nggak ada, Pak. Tapi untuk orang mengerjakan tugas itu nyaman, dan itu ramai terus. Ya, strateginya kan jelas beda, karena itu ya udah. Strateginya apa? Dia jual kopi enak tapi dengan margin yang dikit. Jadi terkenal di sana itu kopinya murah tapi enak. Ada promosi juga, promosi mitra kan ini. Dan ada juga kafe-kafe yang misalnya memang dia jual kayak coklat klasik yang ada kopinya dan lain-lain. Itu kan jual pemandangan. Akhirnya segmen mereka ya mahasiswa-mahasiswa yang sambil healing dan lain-lain, ibu-ibu dan lain-lain. Akhirnya strateginya kan beda-beda, Mbak. Jadi kita ketika mau menikmati kopi, apakah mau buat daily? Ketika buat daily ya kita kasih pelayanan yang tepat, kemudian kopinya enak,
tempat buat nugas ada, wifi jelas, udah pasti itu nyaman. Setiap orang is pasti nyaman di situ. Mau setiap hari di situ aja masih oke. Tapi ketika jual pemandangan, ya misalkan pemandangannya dia jual kopi yang worth it untuk itu, di sini harganya agak mahal karena orang pasti tahu pemandangan ini mahal. Iya. Contoh aja orang-orang Surabaya main ke Malang untuk ngopi aja ya. Iya. Pasti yang cari udaranya. Ya gitu, jauh-jauh kayak gitu. Jadi kalau strategi pemasarannya itu tergantung Bapak identifikasinya di mana, segmentasi kafenya itu mau jual jual rasa, jual pemandangan atau apa, itu beda-beda kayak gitu. Mungkin kalau teknis nanti ada sesinya sendiri ya. Oh, ya. Iya. Tapi yang saya tahu itu, jadi karena saya sebagai orang hulu ya, hulu kopi itu, saya juga sering jalan-jalan memang menikmati kopi itu dari, oh kafe itu punya segmen gini kayak gitu. Jadi saya tanya, rantai pasoknya juga tak tanyain dan lain-lain, ada kenal dari mana, dan itu saya tanya, itu sebagai literasi saya juga. Jadi ketika bicara gini, saya langsung memang ada studi kasus dan saya memang ketemu ownernya dan sering bincang-bincang kayak gitu. Iya. Baik, mungkin kalau strategi pemasarannya itu berarti kita lihat dulu ya, misalkan Bapak Subairi ini ingin lebih ke segmentasi pasar menengah seperti itu juga berarti kalau menengah dipikirkan tempatnya di mana, iya. Lalu Kabupaten Morap di Singosari juga, di Kabupaten Malang Singosari itu juga ini Mas, apa namanya, tempatnya itu di ketinggiannya lumayan tinggi, lalu dengan alam terbuka gitu pondokannya, itu juga apa, kopi yang datang itu ternyata bukan anak-anak muda, malah ada ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar situ, dan ternyata bukan hanya kopi di situ tetapi ada seperti pemandangan yang dinikmati seperti ya. Itu jadi memang dari tempatnya lalu siapa segmentasi kita itu juga apa namanya berpengaruh dari apa namanya untuk kemajuan bisnis. Makanya harus pinter-pinter identifikasi ya, kayaknya. Betul. Jadi enggak tiba-tiba saya bikin kafe. Oke, bikin kafe berdiri. Tapi yang saya yang utama harus utamakan rasa dulu. Rasa. Nah, contoh aja saya bilang ya, saya penikmat es kopi susu atau cappuccino lah. Ya. Ketika sih kita sudah bisa membedakan kopi mana kopi susu itu yang pakai green bean arabica atau blend robusta arabica atau green bean robusta aja. Jadi ketika datang dengan harga segini kok green bean-nya cuma pakai robusta, itu rasanya cuma pahit aja, manisnya kurang. Jadi misalnya kalau kita, wah ini nggak worth it untuk kita balik lagi. Jadi ya pengalaman aja kayak gitu. Mereka mungkin jual-jual viral aja, jual pemandangan dan lain-lain. Tapi untuk balik lagi ya, wah janganlah, kita butuh yang enak juga. Iya. Karena sekali lagi orang pakai arabica juga mikir, karena harganya HPP-nya juga lumayan. Tapi ketika udah laris, ya berarti dia targetnya bukan soal masalah kualitas, tapi kuantitas. Juga di atas. Marginnya dikit, tapi orang-orang makin banyak datang, itu juga termasuk triknya. Jadi pas trik pemasaran itu banyak sekali sebenarnya. Jadi tinggal identifikasi aja sih. Iya, baik. Tentunya identifikasi juga, apa namanya, sangat harus langsung terjun lapangan, atau bahkan dari hal-hal lainnya seperti itu ya, Mas. Mas, apakah ada pertanyaan lagi untuk sesi kedua? Untuk dari YouTube, apakah ada? Saya ingin mengajukan pertanyaan kedua. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Terkait dengan Mas Ali yang memang sudah dari, apa namanya, 3 tahun belakangan ini menekuni dunia tentang kopi, kayak gitu. Nah, menurut Mas Ali sendiri nih, kalau dari segi edukator itu memaknai sebuah copypreneurship ini sebagai seperti apa, seperti itu? Kalau saya bilangnya dedikasi sih, Mbak. Dedikasi. Jadi itu lebih, saya rasa lebih so sweet ya kata dedikasi itu. Dedikasi. Karena mengajar itu bukan hanya kelas, bukan hanya ketika saya ngajar ngaji, bukan hanya ngajar anak-anak, mahasiswa dan lain-lain. Kopi prinsip itu mengajarkan banyak pihak, bahkan bukan saya menggurui ya, kita juga mengajarkan banyak petani yang sudah lalu menanam kopi, tapi yang mereka literasinya belum ada, bahkan karena sekarang sudah berkembang kan kopi-kopi, biji kopi yang bagus dan lain-lain. Jadi ketika kita tahu literasinya, kita tahu sumber-sumbernya, kita ajarkan petani,
kemudian ke proses-proses, proses pasca panen dan lain-lain. Panen yang bagus itu edukasi, dedikasinya memang, dedikasinya. Kemudian sama mahasiswa, mahasiswa itu biar melek, Mbak, melek bahwa di sekitarnya itu ada banyak orang yang butuh bantuan kita, begitu. Dan kita bisnis juga, udah jangan muluk-muluk, saya itu pendidikan, tapi bisa bisnis. Jadi kita bilang, ya kopi prinsip itu dedikasi pada kopi ya. Kopi yang itu bisa jadi semua sudut pandang, kita bilang gitu. Jadi kopi nggak hanya jual kopi selesai, enggak, tapi itu dedikasi, dan dedikasi itu ya memang harus ikhlas. Iya. Ya selain kerja keras, ikhlas. Karena waktunya orang-orang nyantai kok enaknya ngajar, kok tiba-tiba ke lapangan. Kerja cerdas, karena ya kalau kita bekerja edukator, bukan aktif bisnis, bukan pertanian. Jadi saya harus belajar sama anak pertanian, anak bisnis dan lain-lain, saya belajar. Dan kerja ikhlas. Ya. Makanya tak bilang Warung Santri itu sebagai tempat pengabdian saya. Tempat saya mengabdikan, karena ambilannya mulai dulu, mulai S1, S3 saya itu udah beasiswa full ya dari negara. Kemudian saya mengabdikan dalam jalan apa? Dalam ini, bilang gitu. Jadi bukan full money oriented ya, tidak ada sosialnya, tidak ada konservasinya. Ya saya merasa saya bisa ada tempat di situ, bukannya saya merasa saya dibutuhkan, enggak. Saya bisa bermanfaat di Warung Santri. Jadi itu lebih, saya sebagai santri bukannya biar enggak terlalu sombong ya, tapi saya bisa merasa bermanfaat di situ, passion saya bisa tertularkan di situ, minat saya ada di situ, dan ada branding baru selain saya sebagai dosen, sebagai pengajar, saya sebagai sosio branding yang itu full coffee. Ya, yang diinformasikan dan juga dibahas di sini adalah copy partnership, di mana strategi modernnya itu adalah mengubah mindset kita bahwa sebenarnya bukan melulu tentang kafe atau mungkin dari barista dan lain sebagainya, tetapi adalah bagaimana kita memaknai, mendedikasikan sebuah peran, entah itu dari latar belakang apapun, dan juga bisa membuat atau bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya juga diawali dari komunikasi yang baik, literasi yang mencukupi, dan juga jangan lupa, mungkin kalau yang saya rangkum dari semua materi ini adalah story selling dari seorang pengusaha atau pebisnis itu hal yang sangat penting. Penting sekali itu. Baik, Mas Ali, saat ini sudah berada di penghujung acara. Mungkin saya ingin mendekatkan terlebih dahulu. Ini adalah kopi lemar ya? Itu yang Robusta. Okay, kopi lemar ini habis sekarang. Oke, okay. Berarti memang ini adalah Robusta dari kopi Santri. Ke Wonosantri. Wonosantri bisa langsung dibeli melalui ada, kalau sekarang Instagram ada, @wonosantri. @wonosantri. Nama Instagram saya ada. Ya, di Instagramnya Mas Ali. @mahrus @mahrus_89. Oke, seperti itu. Silakan untuk dicek-cek terlebih dahulu, karena memang sudah terbukti ya untuk terkait dengan SOP-nya, hal hukum dari badan hukumnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya ingatkan kembali juga. Nah, ini ada yang mampir sebentar ini, Mas. Baik, jadi dari Speed Bongkok. Arabica itu kan penanamannya di atas 1000 mdpl. Semisal ditanam di bawah 1000 mdpl, taruhnya ke apa? Apa ke buahnya? Ya, silakan Mas. Teknis pertanian ya. Jadi kayak gini. Kita juga ada karena percobaan juga pernah. Jadi secara keilmuan itu memang bagusnya seperti itu. Jadi Arabica itu di atas 1000 mdpl. Oke. Okay. Dan Robusta itu di bawah. Bawahnya berarti 1000 mdpl ke bawah. Ada kasus ya, untuk masalah tumbuh enggaknya, tumbuh tetap, karena tanaman kopi ya memang tumbuh ya. Tapi ketika kita bicara rasa, bicara efisien untuk menanam, tanam kopi itu 4 tahun loh baru panen, merah, maksimal, ya, penting, ya. Panen maksimal, panen maksimalnya. Jadi kan kalau secara bisnis itu rugi, nanam kopi kok gini hasilnya itu. Ketika Arabica ditanam di bawah 1000 itu nanti rasanya akan lebih hambar. Karena untuk mau asam itu nanggung, yang harusnya pahit. Kalau ketemu pahit malah nggak enak. Jadi akan lebih ke arah hambar. Kita pernah ada kebun Arabica itu di ketinggian sekitar 750-an. Ya Arabica tapi bukan spesial akhirnya, Arabica nanggung. Tapi tetap ada asamnya. Begitu juga Robusta. Robusta ditanam di atas ya. Ditanam di atas, mahal-mahal perawatan. Karena HPP nanam di atas dan bawah kan beda.
mahal-mahal dan lain-lain, tapi harga Robusta itu berpeluang. Kalau segini, kalau Robusta 1 kilo itu harganya cuma 100.000 di kita. Robusta. Bedanya kalau Arabica itu 350, bedanya hampir 3,5 kali lipat. Kalau orang bisnis juga rugi kan. Jadi kita juga efektivitas, makanya itu ada keilmuan yang mendasari kita kenapa nanam Robusta dan Arabica. Untuk kebuahnya jelas bermasalah, karena nanti rasanya Arabica misalnya pun Robustanya tetap pahit, tapi kan rugi mbak nanam yang harusnya Arabica kalau tanam Robusta. Harusnya harganya 350, jualnya cuma 100. Jadi untuk itu, jadi kalau Robusta emang di tanam lama-lama kok untungnya segitu. Kalau Arabica memang rasanya nggak bisa naik kayak kopi yang Arabica spesial di atas 1000 mdp. Oke. Jadi memang dari rasa ya, kembali rasa. Lagi rasa. Karena memang kalau misalkan sesuai apa namanya prosedur SOP, pasti akan menciptakan kopi yang sangat berkualitas seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Dan saya ingatkan untuk link peserta mohon diisi, karena memang apabila yang tidak mengisi link peserta, ini nanti tidak akan mendapatkan sertifikat dari kami, seperti itu. Nah, mungkin karena sudah di penghujung acara, ada kalimat atau sepatah kata yang ingin disampaikan, Mas Ali? Tadi sih, kita harus tetap, kalau bilang kopi prinsip itu dedikasi. Dedikasi. Teman-teman harus kerja keras, kerja ikhlas. Gak hanya dohir aja, tapi juga batin. Jadi, sekali lagi dedikasi pada semua orang yang membutuhkan kita biar ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk orang. Itu aja sih. Oke. Baik. Apabila ingin langsung bisa datang juga Mas ke Wonosantri mungkin. Bisa. Untuk alamatnya di mana? Alamat Wonosantri di Bodian Kerajaan RT 6 RW 1 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Dekatnya kebun teh Wonosari. Oke. Okay, jadi Wonosari dan Wonosantri itu bersebelahan. Jadi okay, ketika mau nyari teh Wonosari, mau kopi langsung ke Wonosari. Itu akan saling melengkapi. Iya. Apakah dibuka untuk umum juga Mas? Buka untuk umum. Umum. Kecuali pas saya kuliah, nanti nggak ketemu saya. Oh iya. Jadi mungkin bisa langsung. Bisa janjian. Iya, bisa di Instagramnya Mas Ali langsung seperti itu ya. Baik, terima kasih peserta atau sahabat sobat si Jawara yang telah bergabung di ruang virtual ini. Apabila ingin mendapatkan terkait informasi-informasi menarik dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, langsung saja mengikuti Instagram kami, Facebook, dan juga Twitter di @uptkukmjatim, seperti itu. Nah, untuk webinar literasi ini nanti akan berlanjut, dan juga kita akan live di beberapa tempat lagi nih, seperti itu, Mas Markus atau Mas Ali. Iya, seperti itu. Baik, saya ada pantun untuk terkait dengan pagi atau siang hari ini. Nanti bisa dicakep, ditulis di kolom komentar, seperti itu ya. Baik, jika pergi ke tempat Wonosantri, jangan lupa membawa ragi. Cakep. Pagi-pagi tak minum kopi, ibarat mandi tak sakit gigi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.